Mengeratus-ratus 100 -100 sesatuan di tempat wisata Lembang Park Zoo di Lelewak Parompong, Kabupaten Bandung Barat, kebangruhan ku pandemi COVID-19. Pihak mengokolakan eta tempat wisata natarkan rancang papaitan ku muka donasi pikenumi haat sesatuan anuboga karep nyumbang para Saprak ditutup secara resmi balukar mahabuna virus COVID-19 di Indonesia. Pihak nungokolakan tempat wisata lembang Pak Enzo di Lelawak Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Mimiti ngurangan jatah para jeng nutrisi piken opat 151 anu dilindungi jeng nunte. Jero sabulan pihak nungokolakan ngeluarkan waragat tapi 70 juta piken para satuan. Manajer Operasional Tempat Wisata Lembang Park and Nembraken, pihaknya ukur sanggup nonan dua bulan keharup. Upama etapa pandemi COVID-19 tak jalan lekasan, kewari pihaknya natarkan rancang papaitan pikir muka donasi sasatuan. Uh, untuk memberi makan apa satwa yang dilindungi maupun tidak terus. Uh, untuk kipernya juga kan ngebersihin kandang dan lain-lain kita masih lakukan itu sampai sekarang. Tuanya ya kita tetap merawat sih, cuma emang untuk beberapa alternatif yang biasa misalnya dikasih uh, makanan kita ganti yang lain yang sejenis untuk nutrisinya, misalnya contoh kayak primata kita kasih salak rambutan kita ganti dengan apa uh, timun dan lainnya gitu. Hmm. Untuk porsi kita hampir sama, cuma untuk uh, nutrisinya kita uh, cari yang substi apa substitusi hmm. yang hampir sama gitu. Jadi tent makan hewan kita di sini kita sekitar 70 jutaan per bulan pikirnyajagaangkan eta 450 sasatuan tehte KatrapCOVID-18 nugokolaken ngawajib gen pagawena di pariksa kasseatan sameh mere parab Kementerian Lingkungan Hidup Kudu Aubdina eta Pasalan sameh pihak menggokolaken milih sasatuan sejen salaku gaganti parab sasatuan nana.